Anak Batak masuk UFC. Bayaran JK Saragih bikin kaget. Dunia bela diri dihebohkan dengan terobosan petarung MMA asal Simalungun, Sumatera Utara. JK Saragih yang mendapat kontrak dari Ultimate Fighting Championship UFC. Bayarannya pun tak main-main. Atlet bela diri berusia 28 tahun itu menjadi jebolan Indonesia pertama di UFC setelah mendapatkan kontrak pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. UFC dikenal sebagai pertarungan bela diri campuran asal Amerika yang terbesar di dunia. Kontrak itu didapat JK setelah melakoni duel final Road to UFC melawan petarung India, Anshul Jubli. Meski dalam duel itu, JK kalah TKO, petarung 28 tahun itu tetap mendapatkan kontrak dari UFC. Setelah mendapatkan kontrak, JK Saragih kini tinggal menunggu jadwal guna melakoni pertarungan dan bayaran pertama di UFC. Lalu berapa bayaran petarung baru UFC seperti JK Saragih? Mengutip CNN Indonesia, Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 petarung MMA mendapat gaji atau bayaran melalui pertarungan. Gaji petarung ini dibagi dalam tiga kategori, yakni bawah, menengah, dan atas. Para petarung biasanya menandatangani kontrak untuk jumlah pertarungan tertentu dengan jumlah bayaran tetap setiap kali berduel. Untuk kategori bawah atau petarung yang baru, menandatangani kontrak di UFC biasanya mendapat bayaran di kisaran $10.000 atau setara dengan 151,5 juta hingga $30.000 atau 454,6 juta. Setelah beberapa kali menang dan memiliki reputasi di oktagon atau menjadi pelopor dalam permainan, petarung bisa mendapatkan kontrak yang jauh lebih baik dan naik kasta ke kategori menengah. Selain itu, penentuan bayaran juga bisa dipengaruhi popularitas petarung dan hasil terkini. Pada kategori menengah ini, petarung bisa mendapatkan upah di kisaran $80.000, 1,2 miliar hingga $250.000, 3,7 miliar per pertarungan. Sementara itu, petarung yang bisa menyabet sabuk juara dan memiliki basis penggemar yang besar menerima kontrak atau bayaran terbaik. Kategori atas bayaran petarung ini berkisar pada angka $500.000, 7,5 miliar hingga $3 juta, 45,4 miliar. Di luar bayaran per pertarungan, petarung UFC bisa mendapatkan bayaran lewat bonus berupa 2 kali lipat gaji pokok atau berdasarkan jumlah pay-per-view PPV penonton yang menyaksikan duel tersebut. Sebagai informasi, pria yang bernama panjang JK Asparido Saragih itu awalnya merupakan atlet wushu kelahiran Bahpa Susang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tanggal 1 Januari tahun 1995. Ia mengatakan, awalnya belajar bertarung karena terpaksa oleh keadaan. Itu alasan kenapa saya belajar bertarung, jadi saya bisa melindungi diri sendiri, dan saya juga bisa melindungi siswa yang lain, ujar JK.